Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum meninggal di masjid saat sholat sunnah dan akan khutbah Jumat di Masjid Mujahidin, Jalan Sancang. Almarhum sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, namun sesampainya di rumah sakit, Mang Odet dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Mang Odet, panggilan akrab almarhum, lahir di Tasikmalaya 15 November 1969. Mang Odet meninggal dunia di usia 59 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri, Siti Muhtamah, 7 orang anak, serta cucu. Usai dimandikan, jenazah kemudian akan dibawa ke Pendopo Wali Kota Bandung untuk disemayamkan. Dan tidak ada tanda-tanda. Sakit, ya ceria, dengan khasnya guyon. Usai sholat maghrib, jenazah pun meninggalkan Pendopo Wali Kota menuju ke Tasikmalaya. Proses pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Beberapa orang terlihat tak kuasa menahan air mata saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulayana, menyampaikan duka mendalam serta penghargaan untuk almarhum. Odet M. Daniel dianggap berjasa membawa Kota Bandung menjadi lebih baik. Tim Liputan, CNN Indonesia.